Bapak Presiden baru saja menyelesaikan rangkaian kegiatan di hari pertama kunjungan ke Hiroshima, Jepang, tanggal 20 Mei 2023. Program Bapak Presiden sangat padat, yaitu melakukan 7 pertemuan bilateral dengan Jepang, Inggris, Kanada, Brazil, Cook Islands, IMF, dan Australia. Kemudian hadir dalam 2 sesi pertemuan KTT, G7 Outreach, saya ulangi, hadir dalam 2 sesi pertemuan KTT G7 Outreach dan menghadiri side event yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, yaitu Partnership for Global Infrastructure and Investment atau disebut PGII. Terima kasih Perdana Menteri Kishida. Yang mulia, pembangunan infrastruktur baik berupa seaport, airport, kemudian jalan tol, kemudian power plant adalah agenda besar Indonesia dalam meletakkan fondasi kemajuan untuk menciptakan pemerataan dan meningkatkan daya saing bangsa. Sebelumnya, pembangunan infrastruktur hanya terpusat di Pulau Jawa. Satu pulau dari 17.000 pulau yang dimiliki oleh Indonesia, yang akhirnya berdampak pada 56% penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dan 58% aktivitas ekonomi juga terpusat di Pulau Jawa. Ketimpangan ini yang terus kita tekan melalui pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, baik berupa sekali lagi seaport, power plant, airport, jalan tol, semuanya. Inilah yang akan memunculkan sebuah pemerataan yang Indonesia sentris, termasuk di dalamnya adalah pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara. Kota berbasis hutan dan alam yang 70% adalah area hijau dan 80% sumber energinya berasal dari renewable energy. Ini adalah showcase transformasi Indonesia yang sangat terbuka untuk investasi dan kerjasama, baik di sektor transportasi, kesehatan, teknologi, pendidikan, pariwisata. Dan pendanaannya untuk infrastruktur kami lakukan dari APBN, kemudian oleh juga BUMN. Dan apabila IRR-nya baik, akan kita berikan kepada swasta atau investor. Oleh sebab itu, dukungan PGII bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat penting lewat investasi yang konkret dan pembiayaan inovatif lainnya. Mari berkolaborasi demi pemerataan dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Masalah kesetaraan ini menjadi penekanan Bapak Presiden. Presiden juga menekankan kebijakan monopoli dan diskriminasi terhadap komoditas negara berkembang harus dihentikan. Setiap negara memiliki hak pembangunan atau right to development dan hak untuk mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan nilai tambah juga harus dihormati. Presiden mengatakan sudah bukan zamannya lagi bagi negara berkembang hanya menjadi pengekspor barang mentah seperti di era kolonialisme. Lebih dari 270 juta rakyat Indonesia yang menjadi jangkar perdamaian, demokrasi, dan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara dan Asia Pasifik harus sejahtera. Thank you very much. Great to see you again, Madam Managing Director. I carefully studied the Global Economic Outlook published by IMF last month. Indonesia's economy is projected to grow 5.0% in this year, 2023, and 5.1% in
2024 above global economic projections. Yeah. Nevertheless, Indonesia remain vigilant because global situation remain complicated with banking disruption in the US and Europe. I seek your suggestions, Madam Managing Director, on what Indonesia should pay attention to in facing the present situation. Great to see you again after Bali last year, which was so successful. So congratulations on a great summit. Yeah. And we continue to be very engaged in the Indo-Pacific region. It's a big priority for us, so I look forward to talking with you about that, whether it's on trade or the widest international support, including from the UK. Okay. To finish the joint assessment. Excellency. Thank you, Excellency, for the opportunity to meet. We only have a very short time, but I thought it's a good idea to come and talk to you. As you know, we are the chair of the Pacific Islands Board, and we will be hosting the forum in Rarotonga in November this year. And again, we are reintroducing the same dialogue partners meetings as well. So we welcome Indonesia as a dialogue partner to the Pacific. To have a high representation when you hold the meetings in the world. Your Excellency, Indonesia is also a Pacific country. Yes. Maritime and climate change are challenges that we must face together as one Pacific family. Indonesia would like to be more.